Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nimilar Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri sarfa. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasufa. Falam ma balago, mongko sumangsane tumeka sapa Musa lan Yusha, Yusha bin Nun, tawi Musa lan Fatahu. Falam ma balago, mongko sumangsane tumeka sapa Musa lan Yusha, Yusha bin Nun. Ini pendereke Nabi Musa. Majma'a bainihima. Enggon pertemuane dua laut. Majma'a bainihima. Enggon pertemuane dua laut. Hei mat bain al-bahra ini tegese antarane pertemuane dua laut, laut loro. Nasiya mongko padha lali sapa Musa lan Yusha, utaguma ing iwae Musa lan Yusha. Marane nasiya tegese lali sapa Yusha Yusha hamlahu ing gawa ut inter rohili nalikane budala. Wanasiya lan lali sapa Musa Musa tazkirahu ing ngelingno Yusha. Fattakhudha sabilahu fil bahri sarfa. Fattakhudha mongko ngalap, mongko tumandang, apa iwa ayil kutu dikasi iwa sabilahu. Ing dalane ikilah iwa. Fil bahri ing dalam segoro, ay ja'alahu. Sekasi gawe sopa Allah Ta'ala, sabilahu fil bahri sarfa. Fattakhudha lahu, ay ja'alahu dikasi iso gawe, apa ikilah kutu ing bahar. Bija'alillahi. Oleh gawe Allah sarukan ing dalan terus emislah sarupi tegese padane dalan sing terus kados gubikan utawa lorong ngoten cara mriki lorong wawati asarabu asyku iku utawa asyak kutawi iku dalan lorong sing dawa tanpa datang ora ana ben tembus iku masjid lalu kedue asyak kutawi lalu di sikke kutawi wadhalika temu kono-kono kejadian iku anak Allah Ta'ala satunya Allah Ta'ala iku amsaka iku ngeker sopa Allah anil kuti sanging iwa Allah ngeker jaryal ma'i'em melakuni banyu fanjaka mongko menyibak apa mak utawa apa bakar anggu sanging ilahkut fanjaka mongko menyibak buka apa mak anggu sanging kut apakia mongko kari apa mak karine kalku wakoy jini jindilo lam yalta imkang ora dadi napa tepuk apa mak pokoke banyu niku teng segara terus menyibak dadi dalan utawa terus antara dua sisi air iku gak tepuk meneh wajah madal utawa wajah mita lan dadi atos dadi keras apa mak perkara tak tahu ana ing ngisore mak niku disebut ya, termasuk ajaib menawa kembangane palam aja wajah mongko semantane diwasi sapa Musa lan Yusha dalikal makana ing mengkono-mengkono tempat disairi klan rumahku ilawat silgodai maring tumuka waktu wayai sarapan, wayai makan. Mintani yau mintani dari kedua. Wala dawe soko Musa li fataru maring pendere Musa. Ini Yusha bin Nun. Dawe atina godaana. Atina kakno sirona ing kita. Godaana ing sarapan kita atau ing makan kita. Manane goda iku mas kese perkara yuk kalu kang den pangan apa ma awalan nahari ing dalam kawitane rino. Lakot lakina teman-teman ketemu kita min safarina sanging lunga kita hada ya gila safar. Ing kita ketemu nasoban ing kerepotan to ing kepayahan kecapean tak akan tegese ing payah atau ing capek. Lawa khusulu te khusule ta'aku badal mujawadati tak usah ing liwati batas kemampuan manusia atau batas tempat yang ditentukan. Kala dawa sapa Yusha, atawuni sini Yusha, Yusha bilion. Arai tambuh yo eling siro, eta nabah, tegesi ilinga siro. It awena nalikane budalan kita ila sokrati maring watu sing kemloso, watu sing gede. Sing kena gudu-guduan, kena di wilayah-layah ini sopa. Bisa likal makani, ono ing kono-kono tempat. Iku fa ini mongko satem na ingsun, nasi itu ulali ingsun al-futa, em iwan. Wama ansanihu illa syaitonu an atso. Sebagian kiraan ya wana sing moto normal wama ansani hila syaiton kita orang kita wama ansani wama ansani lan orang lalek no ni ing ingsun wama ansalan orang lalek no ni ing ingsun hu ing khut
sapa ilah setan kecuali setan. Yuk dalu den kebatan minal hai saking hak hak teng lapat bumi. Apa sing dilalekno tegese an atqurubu yen to eleng ingsun bu ingku. Ute dawu an atqurubu badal istimalen dadi badal istimal. Ansani tegese nglalekno sapa setan nek ingsun dikrohu ing elengku. Watta khoda sabilahu fil bahri ajaban. Watta khoda lan ngalap apa kut ayil hubu sabilahu ing dalane kut fil bahri ing dalam segoro. Iwak sing wis mateng mau iso liwat melayu ing segoro ajaban ing peristiwa sing gawono. Maksudnya ikan tadi ngambil perjalanan sing sangat menakjubkan. Manani ya tak ajabu tegesi dadi gawok minggu menalkut sopo musa-musa wabatahu dan pendere'e Musa. Lima peron perkara takut gak mengamu di siopoma, mibayani ing dalam jelasno ikilah ma. Atau al-khut. Kola daw sopo musa-musa dari kama kunna nab. Dari kati mengkono-mengkono kabe efak juna tegesi utawi kesepen gitu al-khuta ini wakil. Iku ma perkara ilaji tegesi perkara guna kang ono kita guna buhi iku golek kita. Manane nak tubuhu tegesi golek kita gu ingma. Fa'inahu mongko sak temene fakdil kut. Fa'inahu fa'inna fakdil kut. Mongko sak temene ilangi iwa. Iku alamatun jadi alamat tanah kedua kita ala wujud iman yang atasnya wujud wong nak tubuhu kang golek kita gu ingma. Fartad da ala asari ma kososo. Fartada mau kembali sopo musalan Yusak bin Nun. Roja'a tegesi bali sopo musalan Yusak bin Nun ala asari. Yang atasnya masa lalu ini. Gitu. Yang atasnya bekas-bekasnya musalan Yusak. Mana ini balik ning jalan sing tahu dilalui. Itu bahasa rapi nama Fartada ala asari. Ini cara bahasa Indonesia kembali ke jalan semula yang pernah dilalui. Ya kusoni ha tegesi bali ini sopo musalan Yusak. Ha yang sabil. Kosokan halim baleni neng persis ini. Pak Ataya mau konekan itu pengusalan Yusuf asokrota ing iwa ing watu sing kemloso sing sakit tidak melubuan. Pak Ajeta mau komentu itu pengusalan Yusuf binun abdan ing siji kaulo min ibadina kang sebagian songo kaulo kaulo ini. Dua tema anane abd itu al khodiri nabi kita. Ate naru kang wis paring ingsun bu ing abet tak paringi rahmatan ing rahmat min indina saking sisi ingsun. Kawula sing tak akehi rahmat, tak akehi pengulang. Manane rahmat nubuatan tegese kenabian, dikole ning dalam siji pendapat. Nabi Khidir, iki sebagian ulama darani Khidir ku nabi. Wa wilayatan lan tak akehi sifat kewalian fi akhara ing dalam pendapat liya. Sebagian ulama meyakini Khidir ku ndak nabi, hanya wali. Wa alaihi wa ala kaunil qadir waliyan aktsarul ulama itu akeh-akeh ulama itu hanya berkeyakinan nak hidirmu namung wali boten sampeyan nabi wa alam nagulang-ulang sapa ing dunya hidir milad dunya ing sisi kita min ibalina tegese saking sisi kita tak ulang ilman ing ilmu lafat ilman maqulun maqul salin kang kedua ma'luman tegese alim nama ya fauna ya ma'luman tegese barang sing dingerteni minal magibati sangking biro-biro barang sing hoi. Rawang iwat nasofa al-Bukhari, Imam Bukhari, haditha inna Musa koma khotiban, ing hadis kang diriku inna Musa. Inna Musa satunya Nabi Musa, ini Musa yang terkenal Musa, Nabi Bani Israel. Iku koma ngadek sopa Musa, khotiban hale wong sing khutbah di Bani Israel, ing dalam Bani Israel. Fase ilah mengkut ditakoi sopa Nabi Musa, ditakoi ingatan, ayun nasi a'lamu. Ayun nasi itu di nemen Musa itu alamul wen ngalim. Sinten gitu yang paling ngalim. Pakola mongko dawu sama Musa anak, yo abu. Fata apa mongko meleh no. Sapa Allah Allah ada yang atas Musa. Kena apa Allah kok nyalah no Musa Islam ya ruda. Krono orang balik no sapa Musa ilmu ing ilmu. Orang balik no ilahi maring Allah Taala. Mestine dene jawabe bahwa alam ora kok muni anak. Fa wa kama ba paring wahyu sapa Allah Allah ilahi maring Musa. Allah bareng wahyu ngeten, innali abdan bimajma'il bahraini huwa a'lamu minna. Innali saat temennya kedua ingsun abdan ono kawulo. Bimajma'il bahraini kang ono ing pertemuannya dua laut, huwa kang uti abd, maksudnya majma'il bahraini. Wai Nabi Hidiru mantan ono kawasan laut merah, wai laut. Wai orang-orang gajah uang. Uang buku lagi ini segoro gitu, kalian tahu? Bimat ma'al bimat ma'il bahroni ono ing pertemuan dua laut gua kang utawi nabat iku a'lamul wa alim wa pinter minta minggang sira
Kala ada utawa pemuda ya Rob hidup ngerangin. Pakai paman yang kalau kaya aku lagi kesuingin di kelapan aku. Lalu saya cara ketemu di mana? Sekolah jawab topo Allah Taala tak kudu ngalap siro tu juga siro maka tertani siro. Kau bawa hutan jiwa. Iwak mateng maksud iwak sing wis mati. Patat aluru mau kau gawe siro bu iwak timtalin ing dalam bencantingan atau wadah. Fahai tuma bawa rantang, fahai tuma pakot tang. Mongko semangsane kelangan siro aku tak jiwa. Ya bawa mongko teh hidir ku sama ning kono. Pokoknya bawa iwak mateng, kau ambil iwak milang juga ning kono. Sama bawa mongko teh muda atau hidir ku sama ono ning kono. Pas sudah mongko ngalap sopo muda hutan jiwa. Pada alaku mongko gawe sopo muda jiwa. Jika di magtalin ing dalam cangkingan towo. Sorong begini bawa rantang towo. Wah sing di sakit cipton. Semantola kamu kau di budalan sopo muda, mantola kalan budalan. Mau sertane Musa toko fatau pendereke Musa rupane Yusa bin Nun. Kata-kata ya tiga toko Musa lan Yusa as-sokrota ing watu. Bawa doa lan nyelana toko Musa lan Yusa wu'u sabuma ing sirae Musa lan Yusa. Mulane kula maknani sokron watu kemloto sing gede sing kira-kira kena bubuan. Mergo suratul mas'alah itu bayangane Musa be Yusa saged nopo? Bubuan saged turu santai-santai. Berarti watune gede banget. Watune gede apa? Panama mongko turu sapa Musa lan Yusa. Bareng turu watoroba lan gerak-gerak apa alahutu iwak. Sil miktali ing dalam cangkingan. Pakoroja mongko metu apa iwak minggu cangking miktal. Patakota mongko bugur apa iwak sil pahri ing dalam segoro. Patakota mongko galap sapa iwak tabilau ing dalane iwak sil pahri dan segoro taroban ing dalan sing nerus. Nah tahu-tahu laut itu menyibak mereka jadi dalan iwak. Ini ada eksistensi. Wamsakalan ngekar sapa Allah Allah menahan sapa Allah anil kuti sang iwak jar ya talma ing lumakune ben. Pasora mung dadi alihi kowe ngatasi bakar apa mitu tokis padane dalan terus. Cara tak iki lorong. Falamat taekodo mung semangsane lali sop falamat taekodo. Mongko semangsane tangi sapa Nabi Musa. Nasya mung lali sapa sohibu kancane Nabi Musa ibiro ing tanritani sapa sohe bu Musa bil kuti kelan kejadian iwak. Pantolako mongko padha budalan sapa Musa lan Yusa. Bakti yata yomi hima ing sekirine dinane Musa lan Yusa wale lati hima lan bengine Musa lan Yusa hatta idakana sehingga nalikane ono sapa Musa lan Yusa nalgo dadi sange esok berikute kola dawu sapa Musa Musa lipata rumaring pemujani Musa adina godana adi ngekei yo sirona ing kita godana ing sarapan kita ila kaulihi watta kodata bilahu bilbahri ajab kola dawu sapa Nabi Muhammad sama kanji Nabi wakana lilhuti saroban wakana lan ono iku lilhuti kedua iwa ono iku saroban jadi jalan sing terus maksudnya iwa iku juga jalan sing terus wali Musa lan kedua Musa wali Fataru lan kedua pemudani Musa ajaban ono barang sing gawono sing aneh kala lahu Musa hal attabu ka'ala antu alimani mimma ulim darus. Pun kalau cerita, ini terpaksa ni cerita. Tapi ini kira satu juga nanti, wong masalah apa? Cerita. Ternyata ni. Kita ni wajib iman nak Nabi Khidir itu ada. Kalau kalian ni mana? Kita ni kudus iman nak Nabi Khidir itu wonten. Nami ni ku galia. Terus lakopane Nabi Sinten Khidir. Ya, macam-macam kiai sampai ulama dan macam-macam ijazah di sana ini pun ketemu Nabi ini kok ini nanti wong Islam di situ di situ cok mereka cari Nabi Sintem ini foto Islam ini gara-gara ini kan kalau terang dong secara karya Musa Al-Bakali itu ada orang yang sering belajar kitab Taurat sama Injil. Ibnu Abbas itu orang yang sering belajar Quran dan hadis. Iku kalau kita orang tahu soal riwayat penjelasan tentang Nabi ini. Suatu saat Musa al-Bakari itu ngomongnya sendiri tentang Bukhari dan Muslim. Bahwa Musa yang ada di Quran surat Kahfi, yang berpolemik kalian Nabi Hidir itu tidak Musa yang Nabi Bani Israel. Mereka tiang Yahudi Musa al-Bakari, walau tiang Yahudi itu dia kepentingan. Isim dia Nabi kok dia kalah-kalah. Kau cerita seputar ni kan Nabi Musa kiyak-kiyak kan, wah. Belum ada ni mana. Cerita Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa kalah terus ni. Tebak-tebakannya kalah. Kalau hasil Nabi Musa tak canggih, betul tak? Orang canggih. Kau tebak-tebakan ambil Nabi Khidir, pentelu kalah terus, tak?
Walhasil semua cerita itu ngeprekno Nabi Musa. Mulanya siang Yahudi buat percaya. Mulanya ngomong tentang yang dapat Musa yang surat kasih. Itu orang Musa aku, orang Musa Nabi ini Bani Israel. Tapi Musa liyo, kenapa? Musa apa? Liyo. Pokoknya Kang Musa, rara itu orang Musa itu. Orang Musa itu. Sebab ini kita cerita yang sebuah itu kayak gini. Kok itu yang ini tapi orang Musa gimana ini? Ini kita habis. Ibnu Abbas itu junior. Beliau itu umurnya sekitar 13 tahun, 14 tahun. Hanya di dunia. Terus dia konfirmasi sama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu ahli Quran yang senior. Tapi sanad pulau, sanad jenengan ganten mesti diwakili sama Ubay bin Ka'ab. Karena Imam Asim ngaji sama Abdurrahman Abdulami. Abdurrahman ngaji galang di Cina Usman termasuk galang di Cina Ubay bin Ka'ab. Terus sama Ubay bin Ka'ab beliau bilang, Kadzaba aduwa, goroh, muda al-bakali. Sing aku tahu diceritani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Musa sing karo Nabi Khidir ya Musa Nabi Bani Israil. Musa Ubay bin Ka'ab mulai menceritakan hadisnya kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mulai cerita. Rasulullah tahu cerita ngeten asal usule ngeten. Nabi Musa niku khutbah. Nah, tengene riwayat Bukhari luwih dramatis. Ini di Tafsir Jalalain dikutip sebagian. Nabi Musa itu khutbah itu ikhmara wajib, jadi wajahnya itu merah. Terus orang itu nangis semua, wajilat min hal kulub, orang itu nangis semua. Wajah mi'at min hal uin, jadi orang itu nangis semua, takut semua. Walaupun khutbah itu berhasil, nanti orang nangis menderu-deru. Wah, akhirnya orang juga gawa, orang kok pindah pidato, nanti orang juga apa? Nah, saking gawa itu yang tersakok. Ya Nabi Allah, apa orang itu yang tinggal pinter dibangin dengan? Jadi Nabi Musa, ya orang mau, ya ikuti mana kiri, apa? Nangis nombongnya kok ngaku paling nombong. Tukang teater sakit. Itu Nabi Musa mari ra tempat lo teater. Ini bisa nangis nombong terus nyomongnya paling nombong. Paling. Orang tenang sih yang tinggi pinter di bandit dengan. Jadi Nabi Musa. Orang-orang paling pinter ya aku. Nah terus pangeran gendera tersinggung. Gara-gara ini mestinya muni wapalu alam. Tapi muni paling pinter pulau. Terus dari pengiraan orang, saya aku dua kawuloh, sing jeliye nih sekurut. Iku lebih pinter timbang gue. Tapi Musa penasaran, kok ono gue lebih pinter timbang di ini. Kok kursi kulo kok pengen ketemu? Dia kok pengen tes nih gue, lebih pinter di ini nopo boten nih. Walhasil terus dari pengiraan sih kayak syarat-syarat yang aneh, banyak nabi hidir, mau nabi aneh. Uri beda sekurut, mas maaf lah keren ya nengiling. Jadi gue tentu sekurut hidir, gue tentu memiliki pokoknya mas maaf. Nah, yang mana jadi topi ayat ketemu Nabi Khidir, bah, pokoknya tentang Quran ni, Nabi Khidir manggilnya dengan Mas Ba'ed, bahaya. Jika ini coro-coro tengah aneh ni, bu, Nabi Musa ni bu mengalami beberapa kesalahan para tok. Siji dikandani pangeran, carane piye Gusti, dia tidak ada pangeran. Kue goreng iwak yang wis mateng, terus gakok ni gue ni canggihnya. Engko terus nak iwak iku urip menculat, yo nengko nengku. Jadi iwak ini kan didamel alamat gue ketemu Nabi Dawa. Barang untuk sokro, pokoknya sokro waktu gede, kasus yang badan timur, untuk mengikuti rakyat yang dia. Pokoknya waktu ini gede banget. Yang dikeng ruwat ini loh. Tapi itu menurut buat nanti Nabi Hidir, tak jalanin. Jadi buat Mas Ma'al Dawa. Orang itu gawa ke kiai-kiai, orang itu jajar, pokoknya yang jempolnya orang-orang. Kalau mungkin. Namanya orang simpel, orang-orang. Mana-mana. Menakutkan ibu aja takut ulo, dia takut dugon, dia takut kiai, dia tahu ketemu. Nah, takut ulo, takut ulo, takut nggak palo hadis muslim sih, jadi gue karu ani bin patok ketemu Nabi Jidan. Mau modal modal solawat ada, gue pengen ketemu Nabi Dawo. Mana aneh. Walhasil, nah, ini kita dugon lagi, kenaifannya Nabi Musa. Dia ngaku pinter, tapi mengalami beberapa kenaifan. Jadi gue ketika diparingi pengirangnya, dia lo tajaran nih. Iwak sing mateng uga ning cangkingan cara mriki lho sing dudu ngirim sing sampe lho rantang go ning rantang wah anggere iwak iku wis coba ya iku ning kene kuwi napa iki walhasil barang tok sokro wau isa turu Nabi Musa turu iwak ini coba urip kok kecipratan ini kan bayangannya misalnya sokro niku teng pinggir segara teng kawasan itu ada maul hayat. Maul hayat itu hewan yang mati pun kalau kena air itu langsung nopo hidup ya anggap air abadian. Barang iwain itu urip, Nabi Musa itu sempat roh. Pas iwain robot segoron, ujung-ujung wonten lorong kering, sing saged diliwati napa? Iwa.
lalai saat itu lah. Barang lali Nabi Musa aku menang rumong toy wajet berarti romano Nabi Khidir aku nanti sedih no misalnya akad ngantar Senin itu. Lalu jadi Nabi Musa mungkin ngerti dari pengiraan gusarannya ketemu Nabi Khidir kok ya juga apa di gusar apa lalu juga ni mulanya Nabi Musa yorok dirune yorok keblok ya wong yang cari di gua alamat ketemu Nabi Khidir kok cari itu lo tak bisa sarapan ini tapi di mana lagi kacau kan wah. Jadi tiga WP pengeran paradok kabeh tiga itu wah paradok. Nah barang itu warang besok dino nanti suwe menang di sarapan dari Yusa. Masuk wolali bulu. Iwa emu nucul tang wau. Nah, tang wau berarti kan perjalanan sehari cuma. Ayo nah, disebut partada ala dari lima. Mana orang balik rono berarti orang rono nabi kitir. Nah, barang balik rono nabi kitir pun duga tang wau niku. Alunggun senengane jambak niku kilat terbanan ijo, hibir mana ijo, hadirun ijo, gobiru mana ijo, mana padha ora roe mawon. Sing teng Indonesia wong edan-edan darane di sinten? Alhasil Nabi Khidir mun jubahan biru napa lungo tengene karpet biru, ora sing darani lungo ne karpet biru, ning darani terbanan biru padha ora roe. Wong sing sok biru wong ijo, hadir nare ijo iki. Wong ora akang. Tah niku sing jelas hadir artine mboten apa? Nabi Musa ulo salam. Assalamualaikum. Nabi Khidir ya lucu, orang jawab. Nang kene bawa salam ya lucu. Maksudnya nang kene orang nopo, bawa nopo salam. Jadi gak langsung ni waalaikumsalam, tapi dia se an Nabi arti salam. Maksud nang kene orang salam. Nabi Musa mulai ngenal nopo. Anak Musa ya, aku ibu Musa ya. Nabi Khidir tak kok. Musa bani Israel. Musa si Nabi terkenal tu. Terus dari jinten Nabi Musa dari yo, yang Musa sing terkenal sih. Makanya BPK aku tuh yakin nak sing lirak liru yang Musa Nabi tenan. Lah wong Yahudi ku keberatan cerita itu. Mergo nabine ke ya. Ya, ya. Enggak dia. Jadi asal usulnya cerita masalah alamat nubuah. Mulane jenengan nak maca Quran wae nang kula. Wae nak orang alim kados kula ya nang kula. Rata-rata cerita sing aneh-aneh itu cerita yang super penting karena dipakai orang Yahudi go ngetes kenubuahane Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi kalau jangan anggap cerita ini cerita kelentik itu boten ini dipakai uji coba Muhammad itu nabi tahu. Tahu nah. Jadi cerita itu masalah Dhul Qurnain, masalah aku termasuk masalah Nabi Musa sampai Nabi Sinten. Kalau sama tak cerita, ini ganti Nabi itu ya aneh. Anak pulau tak warahi saya protes. Mana anak sampean dengan anak ijaya, anak pulau tak ijaya itu tak warahi apa? Lalu ya uji kadang nak ngetes. Mas, saya roh sarannya Ibrahim nak ngetok ikupun. Tapi nasi tenan jorong, jorong je. Kadang nasi nasi dia jorong pasti jorong. Tapi untuk apa yang mesti jorong? Muhammad, Muhammad nak tahu ibu pun mukhalifan, mula. Tapi lelah orang arah roh tak tinggi air ni kena larang. Mungkin orang roh lagi, tapi tu lama roh nak apa? Lagi. Gara-gara ni pun. Jumlah tenan, kalau roh nanti tak gambar. Kalau nak mesti air, orang Arab bintir-bintir di kanan Islam. Niki mutafika, niki rus, atau niki pinter, niki nawa, pinter. Lalu nanti uya nane, nak apa ikut gula, mana nak kepingan atau tapi baru ini se. Kende, berkende tengah, bertengah, jempol, bariku, pinter, terakhir mutaf. Saya pun cek tesan, kalau dia jadi begini lah, kalau ikut kuasa Arab pun. Jadi, banyak nubuah, kalau orang aneh, orang nawa. Orang Yahudi itu apa kajian nanti ini? Mas, kamu nabi tenan, dia nabi tenan. Wong keluarga, orang tua keluarga, sarapannya kamu. Ini pertakuan kamu. Jadi Jibril marahi. Kurungan itu waktu, hati ini waktu, dia ada juga di jenun. Jadi kemana pertama ke sarapan itu keluarga itu, sate, hati ini waktu. Ini orang kira apa? Besok gue. Ketara gak nabi ini, ketara apa? Itu ternyata orang Yahudi itu punya sekian sandi untuk memastikan kalau Muhammad itu nabi. Ngono to, Ben. Jadi kena ngaji iki kok janggal iki toko angkot iki kok aneh berarti iki bungkus tenan. Cerita iki dise andalan go bukti nubuah. Pak, nggih cerita iki andalan go bukti. Ada kawan kudu syukur ketemu ulama sing gelem nerang kok ngene. Ya kok pindah to. Maksudnya rata podium, rata MC, rata Mbak Arani, Soibul Fadilah, Balkaroma. Kulo ora kok puji puji langit to. Puji sampean ora guna ning.
Wae kula percaya hadis kursi wong sing seneng Quran ibadah ikhlas ma'rufun fis sama' majhulun fil ardh. Ning langit terkenal tapi ning bumi mboten napa. Di nama kula terdaftar nang langit, nang bumi ora pati terdaftar. Sampeyan walian populer ning bumi ning langit. Ning langit ora ana catetane, ora ana napa. Bae napa? Terkenal karo wong akeh tapi langit mboten napa. Kenal mboten populer. Jadi tiang sing iman tenan ke Rasulullah ngerti ini masalah dalam ilun dua, masalah dalam ilun. Dia mengetahui iku kue kok gegeremun. Lo nanti tak gambar manual. Jadi gara-gara yo tak eleng-eleng kok angel temen urutan yo. Jadi pulau warah mana pulau untuk kenangan kap-kap dua yang aneh-aneh. Sing nopo? Ini mengetahui berarti orang mulai nopo? Ini, jadi tengah, bolos. Kita tahu ini orang tak. Mau nganti pulau gambar dong kita pulau. Jadi kita pulau neng gambarin gara-gara ini. Ya angel kan, nah pulau lain nanti saya kira tahu praktek dong. Tapi tetap apa kalau secara ilmiah tetap apa? Karena sana sangat rosul. Pulau ini pokoknya contoh Nabi itu apa? Lepas dari anda melakukan nanti itu apa? Pulau ngetos Nabi wudhu tiga kali. Ya itu yang sering. Pernah dua kali. Pernah juga satu kali. Pulau yang praktek mau yang satu. Pulau ini ulama apalan tapi nggak pernah nunggu. Kulonu ada Sayyidah Aisyah, seorang ulama itu harus sesering mungkin meninggalkan barang sunnah supaya ada dikira wajib dari Aisyah. Saya ini pengagum mazhab itu, pengagum apa? Seorang ulama itu harus sering meninggalkan barang sunnah supaya ada dikira wajib. Jadi syukur sekali saya itu pengagum itu Sayyidah Aisyah. Nah sampai berapa ulama itu sering melakukan sunnah. Karena sampean gak akan menjadi pilar konstitusi hukum Islam. Orang enggak akan menganggap perilaku sampean sebagai telah itu masyhur Aisyah ngendikan gitu. Wa in kana Rasulullah la yuhibbul amala wa huwa yad'u maqata ayyid radha alaihi. Itu kesaksiannya tidak bisa. Sungguh Rasulullah sering mencintai sebuah amal karena itu baik. Tapi Rasulullah memaksakan meninggal karena takut dianggap haram. Dan itu bahaya. Jadi andai kan Nabi itu kok konsisten sholat isya setengah wolu. Orang yang akan ngira waktu isya di setengah. Tapi Nabi pernah sholat jam 9, bahkan pernah jam 2. Tetap paling abdul jam setengah 8 karena awal waktu. Tapi Nabi pernah jam 9, pernah jam 2. Sehingga sampai sekarang kita tahu waktu isya sampai ila suruhin badrit. Untuk lo tak cerita nih, bentaman roh tentang mota. Bentaman ternyata nanti, guru warah. Lo buatin semen kan kursi buatin. Biar sampean tahu bahwa ulama itu harus belajar. Dan setelah belajar harus diajarkan. Kau bukan kepingin sama kunci bukan, kau mau cukup dikunci pengiran, bukan sahaman tentang mawar. Lalu itu pernah debat, kan Nabi lagi debat kalian Jibril. Dan ini menjadi perdebatan yang Ibnu Abbas, Ali, Abdul Rahman, sampai ulama Islam. Nabi nanti sholat tenggelam tanpa ketakutan, tanpa hujan, tanpa musibah. Iqbali khaufin wala safarin wala matorin. Dengan riwayat yang matok. Iqbali khaufin wala safarin wala matorin. Walau marotin pokoknya bontor orang kafe, alasan jamaah orang kafe. Jamaahnya Nabi dari Indonesia ini pun sholat zuhur setengah telu. Terus sholat apa? Terus sholat apa? Neng omah. Nah lu ngomong itu kita tanya mak. Utawa sakit berarti jamaah bil marot. Utawa hujan berarti jamaah bil mator. Orang kafe. Ya lu lama tinggal di oleh yang berat. Wah, warane Jibril edisi terkini, gitu. Perkarane oleh ke Jibril, ya orang lucu nih. Malaikat itu ya orang seni nih. Jadi marahi Nabi pertama sholat zuhur itu pas gagal istiwa, berodinil istiwa. Jadi zalati samsu, lengser sidik, tapi orang itu belum nih. Jadi misalnya jam 12 tepat, itu kalau ada sesuatu kan ada bayangan, bu, sidik, ada bayangan. Itu jenis belum nih. Tapi kalau seringnya menuju ke barat sedikit, disebut Zalatis Syamsul. Itu sudah mulai boleh sholat.
Nah, tapi nanti kalau waktu asar itu dimulai dilusek mislalu. Dulu kan enggak ada jam, dilusek mislalu. Tapi ya tiwa dilil istiwa. Kalau redaksinya takrib, gue dilil istiwa. Tapi kalau redaksinya menjadi tolik, ini tiwa dilil istiwa. Tidak menghitung dilil. Berarti misalnya barangnya itu 1 meter, waktu ini ngasar, bayangannya 1 meter lebih 2 cm atau 3 cm. Paham ya? Waktu ikhtiar ngasar ini kurang 100%. Nah, jalan takbir pakai selemis lain ini, no? Jadi waktu ikhtiar ngasar berarti misalnya barangnya 1 meter, nanti menjadi 2 meter. Pokoknya misalnya ini 100%. Jadi nak 1 meter jadi 200 meter, jadi betul 2 meter berarti 200 meter. Itu waktu ikhtiarin teh, waktu fadilain teh. Terus untuk waktu darurat, ketika mendekati sirupe terengingi. Entah ya waktu nampak sirupe, terengingi. Terus ngomong ini. Nah. Jibril itu nanti mulai ngomong, jadi malaikat Jibril lebih sendiri. Mereka kalau sering kelopak nekai, kalau sering sendiri. Nanti marahi Nabi itu waktu darurat pas akhir, dibarang sama waktu isa, asar pas awal. Jadi kemarin itu orang lagi, sholat duri setengah telung. Sholatnya suwi, bareng lagi bersalam, kan sedih loh. Sholat asar. Nah, daripada Nabi tahu praktek, no. Terus orang yang ngebak. Wah, berarti orang nak diwigawe. Wah, anak ikitanan, gue mandu. Oleh jamak, orang Nabi tahu jamak ini ngomal. Itu cuma hari perkoro. Nganti saya ini perkoro jamak, lil hajat itu oleh Taurat. Wah, belum lama debat. Aku alhamdulillah atau jeban, aku paling roh masalah Jibril lah kalau dulu. Pulang bahasa nanti debat, perkoro. Buat nimbang, sing moco ini matanya kurang akeh. Kulo ngerti atau lu sulit sekarang ini. Nanti kalau kerja debat tiang macam tiang kita. Nah kita PAK moco debat lah anak orang ngaji. Tak mau ini anak orang ngaji. Karena ini kita sing bawa moco, aku tak moco. Jadi aku mau debat. Neng tinggal jadi pendekar sampai pendekar, foto-foto nggak lucu lucu lagi. Aku foto raroy materi ini, aku bawa roy aku tuh loh. Singer taroy, gue rumus tim. Jadi agak-agak moco. Ini adalah urutan sombong, ini proporsional. Kalau balik ini malah. Jadi keliru yang menduga itu jamak, karena Nabi itu sholat zuhur setengah telu. Dipanjangkan sampai taruh saja jam 3-5 menit baru selesai. Setelah salam, Nabi langsung sholat asar. Berarti sholat zuhurnya fil waqti dipanjangkan. Fil waqti tapi paling akhir. Dipanjangkan terus Nabi ngambil sholat asar paling awal. Jika cara macam tapi omong kosong kalau ada jamaah atau di rumah. Ning dinggo jenenge jamaah mesti karena pergi sakit atau haus. Ah. Tapi alhamdulillah ana wae ulama sing tetep nebak iya wae iku jenenge jamaah. Akhire ana wong duwe gawe. Ya, malah kabare ana sing aku gedino. Ya, ta jamaah. Lha iku terus dadi istilah padha gara-gara sama ana tau kok ngaji nganti bakat. Ya alhamdulillah ora tau janggal ora tau bakat. Nah, Nabi terus kemudian kagungan kok edan iki hadis sok ae. Man adroka rok atan fil waqti faqad adroka. Wong sing metu sak rakaat awal ning wektu berarti padha karo salate ada kabeh. Jadi misalnya kados kula salat subuh jam 4:30 atau jam 5. Kula salat subuh jam 5 engke misal maca surat Al-Qur'an. Iku oleh nanti 6:30. Yo darani ada, kok anggere dhewe ada. Rujutnya ya melok. Ada ini kok itu ada macam tadi. Berarti kancing Nabi gak masalah. Setengah telur, juhure ada. Misalnya di puanjang no nanti. Asar. Tetap ah. Ada. Goman abdrokarok atan silwakti. Fakot abdrokan. Berarti contoh yang dilampai Nabi itu bukan masalah jamak. Tapi masalah juhur di akhir, asar di awal. Sama nama jam tadi itu nanti kudu nafsirkan. Kalau tidak berarti sama dia orang Nabi, orang Maliki, orang Anabi. Paham ya? Wong bingung, wong apa? Tapi wong bingung sok pinter, jadi duwe gawe. Ya mah, seminar. Ya mah. Kulon kata nih butuh gue, apa Malaikat Jibril marahin monokon? Karena Malaikat Jibril marahin kajian Nabi itu berkali-kali, yang enggak pernah berkali-kali hanya maghrib saja. Karena maghrib waktunya tunggal, yaitu suruh besernya ini ngambilangin dikong. Agamin. Yang lainnya itu diulang berkali-kali. Jadi kali nanti latihan sholat di Malaikat Jibril berkali-kali. Pertama dilatih awal waktu, tengah waktu, akhir. Lalu juga akhir-akhir mulang akhir waktu dulu dikombinasikan sampai awal. Ada nggak perkoros akhirnya banyak tebak-tebakan. Paham ya? Ini pentingnya ngaji.
ulama sing paring roh tegak-tegakan. Entah roh napa? Roh napa? Tegak-tegakan. Nanti nabi yo. Nabi mari cerdas. Tegak-tegakan mari napa? Mari. Boleh tanya ni mana? Walhasil ini cerita udah tinggal. Gorong. Musa sing nimbone cerita nabi ini. Yo Musa bani beliau diberi santri itu bergotong sombong, itu nganggep orang-orang yang tinggi alim ketimbang diri. Bener nak pulau, misalnya nganggep gue alim dibanding diri, kan buatan sombong, atau paksa, nah itu buatan sombong-sombong, kan. Nah itu bener, maka orang-orang, mau orang sombong rauh, sama bodoh, bodoh ini orang, misalnya pulau, sama tuh. Mau pulau berukun di alim berukun, bodoh ini sering orang sama tuh. Enggak, bodoh ini nopo sama tuh. Bojone yo dosa, bojone ngene apa? Sakjane kula atas nama kawu to kepengin kula, darane rukun luwe alim timbang kula. Tapi dadine goro, dadine nopo? Goro kuto men. Amin. Dadi kula baleni mari. Terus Nabi Musa ku kliru nek muni sing paling alim aku. Iku kliru. Lah dadi Allah kok kita muni wong-wong alam. Ora mesti ngakoni Nabi iki. Mereka Nabi Khidir lah ijma'i ulama di pinter Nabi. Makanya Nabi Khidir ketika jawab, dia mau tak ngingin ada salam, dia Musa Sopo, Musa Bani Israel. Musa Bani Israel yang terkenal, iya, iya. Itu pertama kali Nabi Khidir yang terlontar itu kalimat ini. Saya tuh baca kebetul di Nabi Tuhan. Ya Musa, kamu jangan merasa alim saya. Kamu punya ilmu yang saya tidak tahu. Saya juga punya ilmu yang kamu tidak tahu. Jadi Nabi Khidir sendiri itu fair. Ada ilmu yang diajarkan Allah ke kamu, saya tidak tahu. Kaya ilmu sabar melarat kan pinter rugen sampai pulau. Tapi nak ilmu mulang, ilmu syukur pinter. Ilmu syukur pinter pulau. Pulau ya, berikut ngalim kan gampang syukur. Ilmu sabar pinter. Artinya pulau misalnya ditegir ekonominya kasih sedikit ini, buatan kuat tenang. Karena tidak terlatih, buatan apa? Buatan terlatih. Ya berarti kalau aku jujur, kan gue di ilmu di Singapura itu. Misalnya keadaan ekstrim itu kok sabar aku meraih. Tapi aku di ilmu yang gue mata kitab gudul itu ya takut dalam war binamin aku. Itu nanti kita pertama jawab itu gue di ilmu yang aku raih. Aku di ilmu yang gue. Ini kalau cerita nyata. Kalau ini mau kitab ini cerita ini. Karangan Imam Nawawi. Dulu saya tuh sering belajar itu tapi sarannya. Yang ditulis kalau Yudi Umairah. Tapi kalau gue temaruh. Gara-gara gak asli. Jadi saya menemukan kitab Tekasi dan karangan Imam Nawawi mata nih buat dari cara. Imam Nawawi cerita itu sampai pulau baru sampai nanti. Pie-pie gua apa ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulau dulu ya janggal. Kenapa kesaksian palsu itu dipadano pembunuhan? Itu Rasulullah kadang nak ngendikan kata Nabi Musa kesaksian palsu itu sama dengan pembunuhan. Dulu saya ngira itu kan kesaksian palsu kayak jual beli ini. Atau kayak semacam duit-duit yang menipu, ya bongso gitu-gitu lah, bongso gitu-gitu. Saya tuh janggal ketika Nabi menyamakan dosa kesaksian palsu itu sama dengan apa? Kulon paham tenang jadi terang Imam Nawawi, yang ngarang Mubadar, yang ngarang Masmur. Imam Nawawi nyatakan gini. Kan Nabi dahulu ngendikan dosa besar itu alih Rabbillah wa Allah wajahat jatujur, apa? Terus Nabi ngulang sampai 3 kali, ala wajahat jatujur, ala wajahat jatujur. Keluar itu sampai sholat. Ya Allah, Gusti Kulon untuk ingin paham persis kesannya kati Nabi itu sepuluh. Kati Nabi di Nabi ini jenengan, kalau kawalan ini jenengan, kan buatan lucu. Nah, ulama ya, buatan paham. Kulon andung, orang yang mustah. Buatan lucu. Kulon mikir, aku rapaham, menerukkan, kulon mau selalu lucu. Kulon, kulon, mau juga, buatan lucu. Bukti nak ulama ya, orang. Walaupun terus kulon buka kita, diterang, bagaimana jelalah kepandi kita. Begini, Mama Indah. Kalau ada pembunuhan yang dilakukan rukin atau dilakukan jahit di negara Islam yang hukumnya kisah. Itu kalau ada saksi palsu yang mengatakan rukin pembunuh, tentu rukin dibunuh. Jadi gara-gara kesaksian palsu ada nyawa melak. Begitu juga pembunuhan karakter. Misalnya rukin kaya soleh. Lagi populer-populer soleh. Terus disana selingkuh. Takut balawam, minna ornikum, takut bal. Cuma gara-gara kesaksian palsu, orang ini enggak punya reputasi selawatnya. Beberapa kali Imam Nawawi mencontohkan. Tapi yang paling sering diulang-ulang masalah kesaksian palsu, masalah pembunuhan.
itu dua akibat si tersangka menjadi terbunuh dalam negara Islam yang menerapkan di. Makanya terus jadi guyonan, terkenal tuh guyonannya yang Abu Hanifah sama Said Jafar. Muhammad Bagir itu putunya Said Hussein. Itu nyanyi aneh sama Abu Hanifah dulu masalah itu. Dan sama ngerti pergi. Wah nyanyi anehnya itu. Adzina Abil Qadlu. Jadi yang Abu Hanifah terkenal ulama yang mendahulukan analogi, mendahulukan kiyah. Sampai Said Muhammad dirinya. Kami sudah ini lah Abi Dina Ali Wabni Bakir Bakir itu jenis Syed Muhammad. Jadi jeneng Bakir itu bukan yang tadi. Jeneng Bakir bukan yang tadi. Mungkin jenis saya jeneng Muhammad. Cuma karena dia Baporo Mat. Pemana ini Baporo itu yang bisa membuka kebenaran. Terus bila mau bisa saya Bakir. Mungkin saya Bakir belum dikjar yang kukarang karya ini. Sinten itu? Aji Soko itu yang Dewa Tau Tengkar yang kukarang di situ Aji Soko itu dengan ujasa dari saya Bakir kuburannya itu mudik. Gunung Tinggal yang lebih parah ini yang buatan saya bagian ini, buatan roh, saya bagian ini. Yang roh yang biasa rono itu tak pokoknya, mau ngapain rono, tak pokoknya. Buatan saya bagian ini. Ngomong aja ya putuhnya, pokoknya orang yang ini. Karena ini angkatan pertama kan Rasulullah, gada putri Sayyidina Fatimah, gada putra Husain, Husain dia anak Sayyid Ali itu. Dan Al-Fiqin, terus dia anak Sayyid Muhammad. Jadi aku lakukannya Sayyid Nawa. Jadi itu Sayyid Jafar, tak pokoknya. Orang berbuat yang terusan itu, orang yang mengusir saya ini. Nah itu, saya tanya gini, apa ni pak ditanya? Bukan itu dia beli no pakai kia, pakai apa? Kia, agung mau rakan yang buat kia. Abu Hanifah lima ada kenapa? Dosa besar itu kan satu syirik. Nomor dua membunuh, membunuh orang mukmin yang tidak dosa. Nomor tiga baru zina. Urutannya kan syirik, membunuh. Dino, santet, sihir, terus saat tertidur, terus menuduh orang mungkin tidak jina dituduh nopo, Dino. Terus nomor itu, Firaun bin Najafi lari dari perang, jadi itu berdiri. Tak lama aku gak hafal tak urutannya, karena itu penting urutannya itu penting kan, konstitusi ulama nopo. Aku ya orang penting kan. Nah itu terus, saya Bakir tanya, ya Abu Hanifah, lima zat sufi al filkot lebih sehat dari rosulin. Walau kita pamit zina ilah di arbaati sudah ada. Mau kan juga zina ke mata ini kecil. Zina ke mata ini kecil. Kecil mata ini. Ditanya, kenapa dalam pembunuhan cukup saksi loro? Padahal dalam zina harus saksi empat. Mestinya kalau dosisnya tinggi pembunuhan, pembunuhan saksinya wolu. Zina mau apa? Mikir aku kan itu iya, maksudnya kan urutannya betul kok. Nah iya lah, mestinya dosa tambah ekstrim, saksinya tambah ekstrim. Kalau pakai logika kan, kalau dosanya ekstrim, saksinya. Nah pembunuhan cukup besi loro, tapi zino. Amalifah mau orang mikir. Jadi ini cerita, orang apa, aku niat tau, nak ada dari WAP, nak ada dari WAP. Karena di pojok, nak ada dari saya. Jadi Abu Hanifah itu punya trauma dua meninggalkan dia ini mau diulang guru naku ya kan. Jadi yang jadi jilek diulang guru ini. Kolbun, kolbun lah. Tadi pakah, sukun, kolbun kan. Jamak ya dong. Ulubun, apa? Nah akhirnya Abu Hanifah, Abu Hanifah ini jadi tak ibu ini guru ini. Nak kalbun, kalbun atu, jamak ya. Ulubun. Itu harakatnya wajah kan. Kolbun kan, pakah, sukun. Kan kolbur kan fathah sukun berarti jamaen kulubun bareng takokine nak kalbun mau kan kolbun nanti saiki kalbun atu ya kulubun kan nek gurune dinya bro ora kalbun jamae kilabun terus menjak aku dene mantul ben iya aku nemu ya aneh le tebak-tebak nek maksudnya nak kolbun kulubun kudu dine kalbun ya kulubun ternyata kolbun kulubun kalbun kilabun. Nah, mulane kula wani mlete teng mriki perkara niku. Dadi gak mungkin wong alim nak macane ra akeh ilmu ora kena dikias. Lah sementara intelektual tenane tukang ngias. Dadi macane mok kula to nurul yakin tapi omongane ora bar. Takrib kata me kilatan tapi oleh ngias no hukum. Ora bar. Ilmu iku riwayat kudu macane wae perkara nek macam titik kok dadi korban kaya Abu Hanifah kalbun
Kulubun, berarti kalbun. Kulubun, lha iki paham ya? Artinya ilmu ku ya kudu maca dhewe, ora itu apa kiatnya buktine kalbun. Kulubun. Nah, kalbun. Gila aku. Sebenarnya Bapak ini Pak Trauma, jenisnya kiat apa? Trauma. Paham, ini penting kalau aturakan, penting rontok intelektual, rontok bukti. Tapi orang itu, aku mau buat analogi, nah itu, orang. Misalnya sholat itu kemarin ini juga, ini kesehatan ini, ini. Jadi ada orang pakar ini. Tapi masih efektif juga di bang sholat. Jadi orang pun mulai ragu fungsi sholat. Untuk amin dipuji, urutan ketiga. Waduh, orang tidak sholat juga, jenis juga. Pai ini dengan gunung babi itu, weh. Rewe, usah aku mau banteng ngono. Paham, kan? Mana aku mau raih iso, kok iya, kalau yang cerdasir atau niat, no, gue nabati cerdas kok tukang romo. Tidak bisa, agama tidak bisa begitu. Paham, ya, kalau kalian ini malah, ya. Jadi cerita-cerita yang rasi aneh-aneh dan Quran, gak terus masalah iwak mateng, mulai macam-macam. Ini kurian, ya, tes-tesan dua. Kalian diam, ya, dulu. Nah ini buat tempat populer di depannya. Dulu sih uang pesawat atau dulu itu. Dulu itu masalah ini masalah taktik untuk dua. Masalah apa? Masalah nubuat termasuk motong kuku bareng. Si pengelola ya rata meratek nopo kaji nabi yang sering lali. Kalau motong ibu bu bedak gatal kabel lagi motongnya akhirnya urutannya jadi lali. Tapi kalau tetap hafal. Nah sampai kan gak ngelakori ya banyak jurah hafal kan jurah apa jurah apa. Eleng-eleng kan ya, itu jarene kan. Nah itu ngelakori di sini jembar, nak mau terus ke jembar. Mau modal mau tongin apa? Jembar kan dari warisan dari orang-orang itu apa? Jadi jendek kan ya, berjendek terus apa? Tengah, apa? Bar tengah? Apa? Terus? Manis? Terus ya, kata rapi kamu kan? Gender, usto, idham, gender, sabi. Belum tangan seringnya, sinau kita pun malah gampang baca Arab yang timbang betul. Gue tentu kalau ini tak aduk ini emang. Nah, yang kritik, Ibham, Musto, Kintir, Musab Diha, Kintir. Jawan lagi, jempol, tengah, Kintir, terujuk, manis, aku manis sih, aku datang. Oh, enggak, cuci wajah, lagi jempol, dari doang. Jadi ini gue ceritanya, Mas. Jadi Musa yuk lirah-lirah, Wong Dene, cari ini iwak juga alamat ketemu Hidir, malah kepengen juga nopo Tara. Jadi aku keliram, keliram. Nabi Musa macam dia berhenti, macam kawannya Nabi bosan. Ya tapi Basaria, berhenti ngonton dia Basaria. Jadi suatu saat setelah Nabi itu merot, ketemu Nabi Musa di langit Sabnem. Setelah Musa ke Nabi Muhammad kembali itu, dipertontonkan oleh Allah bahwa umatnya Muhammad itu banyak sekali. Terus protes Nabi Musa, ya Allah, itu umat siapa yang kau tontonkan ke saya? Itu umatnya Muhammad Nabi. Ya Allah, itu kan Nabi junior, jadi itu kan Nabi apa? Dan dia mimpin umatnya itu lama saya. Nabi dia kan tawa-tawa begini. Kenapa umatnya lebih banyak ketimbang saya? Memanis. Protes. Wong begini Nabi ini bisa aku. Oleh suwe jadi Nabi, ya suwe. Nabi Muhammad jadi Nabi yang mau terlebih kurang tahun. Dia tuh nih patang pulang tahun yang Mekah terlulat yang lebih dah pulang mau jadi nabi terus dikur nabi nabi ya nabi nur bin sekarang atau saya kan pala kita bihim al batanatin ilah komdina nabi di sana atau santau kan ya tapi pengirannya apa aku clear apa ada yang salah misalnya apa orang yang salah gitu aja tuh sih umur kita nih jangan jauh sama lu terus nanti malah dia nih udah dapat kerangkang kita. Dia ini waman paha kok betul ya. Gusti, sing dolem kan gak semua. Kenapa kalau ada asap, kok kena? Gue gila gremeng. Sing maksiat, budi-budi buat yang kabel. Dia ada asap, kok kena? Gue gila wirid dan maksudnya. Dia ini sekarang ada protes. Tapi itu bagus. Baru kayak protes, sholat seket jadi lima. Jadi kayak gue syukur. Baru kayak protesnya nabi itu. Jadi gue rasa nilang, gue ngutang dan nabi itu. Ya Nabi Musa itu Nabi yang pertama kali ketemu Nabi Adam di alam roh gitu. Jadi ini dulu, ya Allah saya ini pertemukan dengan Nabi Adam. Apa nyongkone ya apa soan. Barang soan pertama ketemu, gara-gara kamu. Kita-kita ini hidup di dunia. Umpak mau kira dulu, soalnya uang berbicara ini suara. Nabi Musa,
Wes juara dari permulaan nak orang bangsa Israel tukang protes. Iku yo biasa protes. Iku nanya Nabi dia tukang apa? Tukang apa? Ya ben Nabi Adam tu dia nak. Tak, aku pilihannya pangeran. Wong paling pinter, wong dipilih pangeran. Kalau kau kira tahu rom, neng tahu rom. Nah aku ditulis juta, dunia tiga, ini aku sama tak ketarik lah habis. Jadi juta aku datang kemudian, besok tak ketarik. Terus, ini ngertes pun lah. Ya umpun, naik roh, ya umpun. Jadi aku itu, sejujurnya juta, aku tidak ketarik habis. Jadi bisa tak ketarik. Yang mana kau salah, mau tinggal kode-kode. Kapok ini, jantam. Ya apa tak kok? Kenapa uang sing loro itu kok sing maksiat siji nak kena adat? Gak pengiran tibar. Jadi di suatu saat ini ketelan nako oleh orang di service dapat kerangkang. Dapat kerangkang mau masak kerangkang dua bom kami. Jadi pengiran tak kok muda. Saat ini apa teragam ber? Lagi sadar. Jawab bagus sih. Jadi ini beberapa kali ya. Dia ke pengeran, tapi pancet yang nanti kamu mudut, nanti di alam roh. Sholat saya ketrok aja sih. Tidak semuanya protes itu buruk. Tidak semuanya protes, kenapa? Kita ini sampai sekarang diuntungkan oleh protes Nabi Jinten. Nah, lucunya pengeran ada orang yang Nabi Muhammad. Orang-orang Nabi yang nanti ini Nabi, kaya Nabi Musa. Mulanya tak kayak gelar kali ini, kenapa? Ternyata pengeran itu senang, gue protes itu Nabi Musa. Senang, orang-orang manja protes-protes itu, kenapa? Kulon itu sampai nangis di nama jatik dan Nabi Musa. Kulon itu yang paling gak itu nafas protesnya dengan Nabi Musa itu harus dikali. Jadi dia pas ngasih di Fir'aun, terus ngasih di numpang mertua, melok di Nabi Musa. Suai, terus tenang keluar. Nabi Musa hanya hati ini harus tenang. Dia meletih ngonton lahir, hati ini apa? Harus, harus. Dia coba sama jelok dengan hati mirot yang jelas sohe. Mas, ke diundang pengeran di Konopon. Konsolat saya keterokan. Orang iso man, aku jajal Bani Israel, walaik gagal-gagal. Gue yang kuat, gue mulai mateng. Walaik cili-cili, malah tak kuat. Karena Nabi Musa pas malah cili-cili utangnya ada, malah tak kuat. Itu artinya kan tanggung jenis ramen tolo, roh umat yang cili-cili, rapati di duwe utangnya ada, dikat tolo tolo. Fa'inna umata kalah tutini dalil, ma'ini istabar tu Bani Israel. Aku jajal Bani Israel, aku. Fa'inna umat, alasan itu sajian sekali. Fa'inna umat, kalah tutiku. Orang kok fa'inna kalah tutiku dalil, karena Rasulullah itu tidak masalah. Sholat seket. Enggak diwajibkan saja, Rasulullah biasa dari sholat sampai satu terukah. Makanya enggak bilang fa'inna kalah tutiku dalil, tapi fa'inna umat, kalah tutiku dalil. Jadi Nabi Musa sebenarnya, umat itu meragukan. Berarti gue tak jasa tenang di Nabi Musa. Yang dipikirkan memang kita, bukan Nabi Muhammad, tapi kita. Fa'inna umat, kalah tutiku dalil. Sampai ganti Nabi munggah mana? Munggah terus dikurangi limo. Pengiran itu sendiri. Berarti karena ini 40. Dikurangi mana limo. Makanya Syaikhul Qadir Al-Jilani itu, Sultanul Aulia itu, dia engkar sama pendapatnya Sayyidah Aisyah kalau ganti Nabi Muhammad tidak melihat Tuhan. Semua ahli sunnah wal jamaah. Makanya kan ada kaidah. Ada satu pendapat Aisyah yang diabaikan ahli sunnah itu satu. Yaitu beliau meyakini Nabi Muhammad tidak melihat Tuhan Lailatul Miqat. Dan dalam hal ini ahli sunnah mengikuti pendapat mayoritas sahabat yang mengatakan bahwa Lailatul Miqat Rasulullah melihat Allah. Karena dialek langsung mata langsung. Dari Syaikhul Qadir Jilani dalam kitab Al-Hudiyah, saya bersaksi. Syaikhul Qadir tidak putuh nih. Putuh ke-11 yang dikatakan 12. Saya tahu lah itu. Imannya tugas ulama yang ngetang, ini orang harus bayar ikan tapi seneng aja ngetong, kenapa? Pulau ini orang agak ngira kalau Syaikhul Qadir sedetail itu. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah ketemu Tuhan, kita akan kesulitan mentakmilkan Al-Muroja'ah bina Musa wa Muhammad wa bina Musa wa bina Muhammad wa Rabbi. Kita akan kesulitan memaknai hadis bagaimana Muroja'ahnya Musa dan Muhammad. Kemudian Muhammad dan Rabbi. Fa'in nadani kawako atik amarot. Itu berjalan sampai 9 kali. Kalau yang pertama jangan berjalan 9 kali, wapuan. Barang saya itu seket nanti limo itu aja. Gitu kan? Kan pengeran nguranginnya mau limo-limo tuh. Kalau mau seket, karek limo gitu. 9 kali. Karena Nabi Musa itu tak lem tenang. Gue pasti bolak di usul. Ujek aku wapuan.
Jadi aku mau sidon, aku Muhammad munggah menet, terus sidon. Tapi Nabi Muhammad jawab, aku ya di hijen, ngotok utara limo, ya. Hijen, yuk ngomong. Yuk diskon menet, bar, ngomong. Dan munggah hatu-hatu, gue apa, nak terima akhirnya, waduh, bar lah, sidon. Jadi ini penting kalau terakan ini, senajan tahu hujan tapi penting. Ternyata Allah itu buatan protes, buatan tersinggung ketika banyak hambanya yang manja. Yang penting dia untuk pengiran manja. Orang protes, orang berjumpel, orang protes, berkodok, berkodok. Nak manja itu semua. Kalau di ujung mau patah, cuma di wali-wali ini bisa ingin pengiran. Kalau satu mau mata rara di duit, pengennya tak apa. Kesti dia melarang semua kata. Ampun, betul saja yang tambah ya. Iku ora ono sanate tapi biasa merasa nyaman saja dengan doa itu mon. Jadi kula iki ya kula ora kena diprotes dong saya nyaman dengan doa itu. Kula nggih mboten ngajarno jenengan. Dan itu spontan Gusti yang larang mon. Ampun mboten sah jenengan. Maksudnya amun amun tambah iku kok. Tiang bodho nggih mon. Ampun mboten sah jenengan. Tapi saya nyaman dengan doa itu. Ya saya baik saja. Jadi kafe ngomong yang para pengiran, nak dulu ya ura-uran, tapi itu bukti kemanjaannya benar. Jadi gua nonton wali yang dulu malah lucu mana? Ya Allah, pulau dulu sering jujur, tapi pulau ngetok dengan kita sering jujur. Malah ini pulau nanti wani jenengan, perkara ini pulau yakin nanti nanti pulau. Mungkin salah kau ini kali ini. Jadi kita baik-baik saja. Mungkin kalau kita tetap bumi ini jenengan, dia malah rezeki ini jenengan. Mungkin mau jenengan marah, kalau mau dibisik ini bumi ini jenengan. Ya dia nyaman-nyaman. Dan itu diberikan Sayyid Muhammad ulama-ulama alim. Itu bahkan kila itu doanya Nabi Hidir. Jadi doanya itu. Walakini sikotu bika kulon wafal. Karena tak anggap penting. Kan dia mengatakan surat jelas-jelas kata kulon penting. Walakini sikotu bika hamalat ni alal jaro adi alim. Jadi bahasanya itu. Walakini sikotu bika. Tapi karena saya yakin mati jenengan hamalat ni alal jaro adi alim. Kulon suan jenengan dia pilih mau. Jaroan rodok wani rodok ngamak nu nama jenenge jaro jaro wala kidisi kodu tiga hamalah ni ala jaro ati ala mau itu wali-wali bising bising itu udah karena lama ini memang dia asik saja asik dengan apa dengan Tuhan kata Nabi Musa mau Nabi Musa nanti marahi pangeran dan pangeran guyu perkara ini lucu kadang warane ini lucu Nabi Musa kan kan suan pangeran dan turi dina dan putih apa sih jawi pangeran. Dari wes waktu Musa kau mahu cari naros julal lima kau tina milih 70 orang pilihan tidak ketemu punya orang dari Israel orang pilihan barang untuk turis enak Nabi Musa mojo nu umat umat mojo nu semuanya kau tahu ketemu pangeran ayo mulai ini kita pakai Taurat lah jeng tahun lah kita mulai kan capin terkabin yang corong ini yang pinggir gunung si Nabi Musa pemuka mau mojo di raros kau mojo dari kita mulai kok enak saja bar mojo terus ketemu pangeran. Lanut minalaka kata narobohan apa? Jaro, raito itu anak kodora roh yang kurang percaya kok pena di bermojok muri berroh apa? Pengiran. Jadi makanya kaum yang berapa? Lanut minalaka kata narobohan apa? Raito itu, aku raito iman anak roh dewi. Nah pengiran tersinggung, karena levelnya tidak nabi, kok ingin melihat Allah lagi. Langsung terus Pak Akul dan Brumus. Sorry, kok harus pambil berdek, itu pulang mati kafe. Apa? Barang mati kafe, gantian anak Nabi Musa. Kue tok manja ni tu. Gusti jenengan tu sebuti. Tiang kita mulai tajak berjadi tercira. Kuah orang kota orang, lara mati tercini sih. Padahal pengeran tu semangkal belok dinding, belok Nabi Musa. Jadi kan sebuti tu Gusti. Tiang kita mulai ni tajak berjadi tercira. Kuah nombor. Dan ajaran pakai ini tercini. Podo-podo ngoten rob bila usik tak halat tahu mingkop luari. Tak perlu perlu rusak pulau menitan mati ban kuku terana bina bina. Perkara ada pengiran yang mantel orang nabi kok kepen roh apa jah jahro. Tapi pengiran jahirin nurut. Terus pengiran malah diwarai nanti. Atuh ligu nabi ma faal subaru. Kalau dia ni lekut dia, selera dia umpul tu kok boleh buat hati gimana? Mau berno mawon angin lalu dari atuh ribu nabi ma panas juga ini ya ilah bina berjudi dunia mantasa wanati ibu nabi ampun nabi si jadi ngamane cara kasarannya jangan jadi pangeran yang cuci mengeras jelas jelas gitu lah pangeran malah diserang dong ibu nabi muda
Tapi terus dia ini kita manjane anta waliyuna fakilana warhamna wa anta khairul wakil. Kita manjane. Kemudian mawon jenengan kekasih kula. Lan jenengan tiyang paling saingnya ke itu kula. Anta waliyuna jenengan kekasih kula fakilana. Pengiran semua. Ibu nak manjane Nabi Musa. Jadi dia ini wani nyaman. Dia pengiran dia ini yakin. Nah anta wali. Mulanya ngedikane Allah dan Nabi Muhammad. Mas, kue roh sebabnya Musa kok tak pilih, tak ada omong-omongan langsung. Aku itu sedelok hati ini masuk tadi. Sehingga hati paling hati manjabe aku itu Musa. Jadi Ibrahim ketika dikandani, Nabi Ibrahim Nabi Khalilur Rahman. Dikandani Nabi Muhammad, ada apa mas di Bali Pengiran? Dan sholat saya keterokan. Menengahin Nabi Ibrahim. Cara berpikir Ibrahim, tak kok Pengiran enggak sopan. Matur, yorah. Sopan. Nabi Musa enggak. Ya kalau gak rasional harus dikonfirmasi. Jelas dari pikirannya manja saja dengan Tuhan. Kalau gak rasional ya dikonfirmasi. Dan saya yakin Tuhan gak apa-apa. Karena Tuhan ya rasional. Pokoknya dia ini nyaman aja dari pengiran. Ternyata Allah itu bahagia gak ada. Sejarahnya Nabi Musa ditalahkan untuk banyak omong lah omong. Di pengiran seneng aja. Itu kayaknya tidak guyon dong. Nanti ngobong kerangkang kan tidak guyon. Nah, orang kasih udah nyontok. Oh jawab kalau tidak. Ya tenang aja, itu Nabi Musa. Jadi ini ada apa-apa, jadi dengan milah sopan ngasih Nabi Musa yang saya. Milah rontak-rontak produk yang harus Nabi Musa yang aku. Saya, kalau hati ini aja saya. Coba ya, gue juga nopo. Saya menemukan Raisa Rota Suruh, supaya gue rata wili dan ngaji gue punya. Gue tuh nyaman dengan gaya saya gini. Ini gerbang-gerbang suruh dan berpengiran, terparah pengiran gue. Kalau cara pulang nyaman-nyaman saja hubungan saya dengan Tuhan di pulau-pulau saja. Untuk pulang agak pengiran wapian. Kamu nampak, aku pengiran buat polisi, mau nampak salah, no. Mau nampak buat. Bisa lah, maka kan proses. Nabi Musa buat dan tenang mau. Nah, Nabi nanti ujau ya Nabi Musa. Nanti lo untuk pacaran ya Nabi Nabi. Nabi rawan di jauh itu ya Nabi Sinten. Jodotan ke preman, jodot yang nanti mati ya Nabi Sinten. Mati minggat ya Nabi Nabi. Wajib nopo ya Nabi Nabi. Tapi dia ini tenang ya, dia ini nyaman. Pengiran apa? Nabi ya, serah jilat napa kau ya. Malah anak kerja dia gelam. Kau ya, dia ini tahu nyolak malaikat ya Nabi Nabi. Malaikat Israel juga Nabi. Gak pamit, gak apa, langsung diculak pribadi. Mana Israel nanti nopo? Alasan yang Nabi Musa jelas. Aku di kongkong nyabut nyawamu. Culek bisa. Barang di culek bisa dari Israel ini cerita tentang hadis apa. Lalu aku culek kalah sama. Aku itu kasih pengeran. Aku harus dikabari mokok yang main cabut. Orang itu. Aku itu kasih pengeran. Mesti diomongin sih. Mesti apa? Akhirnya masih Israel pasir pengeran. Ini Musa aja ini. Ternyata malaikat Israel secara pengen lagi. Aku itu ambil Musa kok ngono. Paklonan. Buat yang sopan. Akhirnya Israel juga. Caranya sopan sih. Saya ini kayak Ibilia. Musa, gue mah kepen mati apa? Kepen mati. Terus gue juga ya tegas mas. Akhirnya Nabi Musa. Di parah di malaikat Israel. Kata Allah gini-gini. Gue konsumen sapi. Sejumlah nopo yang tinggal nopo. Tor ini kok sapi. Pokoknya tak jumlah bulu yang ketutupan tangan Nabi Musa itu sejumlah tenggatan umur yang diberikan tuh. Ini pun akhirnya orang kesepakatan jil. Setelah hasil Israel gak wani turunan. Ya maksudnya yang ada bener Nabi Musa nopo. Jadi semua Nabi itu manja. Nabi Idris, Masyur, Nabi Dawud. Mereka Israel penyambut tulang-tulang ya Nabi Dawud. Tidak, keliru kamu. Akhirnya, aku nanti mati itu kayak alaman. Barang ngurus rambut di putih, mereka di sini juga kemudian dicabut. Orang juga di alaman kok untuk cabut. Kue rambut yang putih, kue tak alaman, siap-siap. Mati, semuanya itu dikenal warna rambut di putih, aku juga siap. Jadi putih itu juga mengerti. Maksudnya, semua sejarah Nabi itu biasa mau hubungan dengan Tuhan itu baik-baik. Bukan terlalu sakral pun ya terus kalau kalian imalin terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku nganggep syahadat itu setingkat pembunuhan
mereka nak ono saksi palsu, kadang wong itu terbunuh mau perkara kesaksian nopo. Ane kali nabi dia wajah ada tidur. Nabi Musa itu syariat mirip kalian Nabi Muhammad. Ini ku nganti berkas yang itu dipertanggung jawabkan. Sementara Nabi Hidir nganggu ilmu hake. Itu terus buatan sambut. Lain tak sampai nanti Nabi Hidir ya bintu. Orang oleh haram sama nanti Nabi Hidir. Tetap ada Nabi Musa. Dia wajah syariat Nabi Musa itu mirip syariat kanjeng. Ini wow kayak yang saya jelaskan tadi. Kalau ini buatan nanti ngiro kalau kesaksian palsu mah tahu ya kalau ada titik atau butuh pulang paham semenjak Imam Nawawi menyampaikan kaman syahidah juron dikot dikot ini itu kan terus bahaya nopo bahaya. Nah, ini terus pulau eling ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa pertama jadi nabi, latihan jadi nabi itu dites ono misanan Tuhan wedi dunia ini orang kelio ben cepet jadi waris misanan ini dipanen. Sekarang di Pasai ini ada seksi pembunuhan. Nah, ironisnya si pembunuh itu sok suci, sawakannya si akhirnya Nabi Musa mengungkap yang mengerang. Kudu duwe keramat, sing itu jadi ada murid no sing cinta. Ini sing masyur dari surat Al-Qarah kan. Kulit kota gunasan pada rotum. Akhirnya, sing di Pasai ini murid, tani. Terus, nyeksa ini, nak sing mata ini, jadi saya ini sok pahlawan. Lidah ini masalah di Indonesia dan dunia walau-wali fakta dan sejarah seakan-akan pembunuhan bisa entah atas nama apa atas nama apa. Niku Imam Nawawi yang nemono saya jadi kesaksian palsu apapun jalinnya itu nanti bedanya mirip nama kalau syukur dengan dia pengirahan Tuhan ya dia jangan musuh bodoh ini kalau disana bodoh beda apa pembunuhan ya tentu maksudnya bodoh ini bodoh ini sing dadek no hilangnya nama Ilangnya. Mimma ulin tarushda, jadi buatan rosada dan apa? Rushda. Wa ta'ala hu dalik. Wa ta'ala lan jaluk sopa mutahu in khidir dalik ka'em mengkono-mengkono ta'lim. Merbali ana ziyadata korot nak tenai tambah sil ilmi indir berilmu. Kumat tukul, ton ikut di jubri atau di junat ma'am. Kuala jawa sopa nabi khidir. Innaka tak temani siro musa iku lantas tapi aku rabakal kuat siro ma'in serta ingin sun kabir agi kabir. Semana itu. Kowe apa sa njuk mulang aku ora ngarah sabar, kowe tukang protes ada njuk napa? Mulang, ora ngarah wis sabar, mesti tukang pro. Wake palan kali kaya apa tas diri sabar sira alamane ana sing perkara. Lam tukit kang orang ngikuti sira di lan ma paling kubron apane kesabarane utawa ilmuan utawa kebijakan. Bagaimana Anda bisa sabar dalam sesuatu yang tidak bidang Anda, yang tidak spesifikasi Anda. Fi sebutin fil hadis yang dalam hadis asal diingat bisa akibat dari ayat yang dalam tahun tiga ayat utai orang jawa yang dan ya Musa ya Musa ini saat mending sun ku ala ilmen itu jawa nabi hidir ya Musa ya Musa ini saat mending sun ala ilmen yang atas ilmu minangkoi sang yang alamani hikam paring sopo Allah ni yang sun di engel aku dua ilmu yang diparing Allah lah talamu kan orang ngerti siro du ing ilmu wa antau te siro iku ala ilmi ning atasi ilmu minabwa isa ni ngobo Allah makabwa kang ngulang duin ilmu soko opo opo la alam kang orang ngerti ing sesuatu ilmu jadi Nabi Khidir pun gentle aku di ilmu sing berako kuih di ilmu aku sing berako jadi pun satu-satu lah sini pun apa makanya tidak perlu saling ngaruh wa kauluhu kubro masdarun bima alam bukit elam tukbar segeci wajan jadi ta'ala siro haki kota aku ing haki kota ilmu kala dawuh sapa Nabi Musa tata cici bakal metu sira nang dunya insya Allah. Ya insya Allah to piron pe metu aku wong sing sabar. Dene Nabi Musa dene muni insya Allah ya nak menawa Allah aku gelem apa? Sabar. Wala ati lan ora jurakane ington ai wa ghairu asin. Kale ora jurakane la kamar sira amron ing iki urusan. Tak nguruni kamre nang sira ning iki iklan apa. Wa fa ya dalan ngiti sapa Nabi Musa bil masiati kelan masiah. Muni tata jiduni sobiron tapi muni tata jiduni insya Allah
Bukan kok langsung tata jiduni sobiran, tapi tata jiduni insya Allah. Di analu krono saat ini Nabi Musa iku lam yakun orang masyarakat Nabi Musa iku ala sikot yang ingatasi percaya diri. Min nafsihi sangi awak jiwini Nabi Musa. Sima yang dalam perkara ilta jamakan yang bukti sobat Nabi Musa. Lawadi utawi ikilah istinab bil masyiyah. Lawadi utawi ikilah dawah insya Allah bahal istinab bil masyiyah. Orang ngandalno masih ayat Allah itu adatul ambiya itu adati para nabi wal awliya ilan adati para wali. Kebarumannya Allah ya tiku ini yang tora podo percaya sopo al ambiya wal awliya ila an usihi maring awak diwini al ambiya wal awliya torpata enen yang tak kerjete meripat torpata enen yang tak kerjete meripat. Ini kayak mumpung pulau yang lebih ini kan pulau yang kula ilmu laju ini sing rasakno saking pengiran pas ngaji kita iki koe pas ngaji Nabi Khidir wae terkenal mari ilmu napa kula nu ngrasakno tenang nikmate mangan nikmate ngombe nikmate mangan nikmate napa iki lakoni tenan sampeyan kepen para pengiran lakoni tenan misalnya ngeten iki rumakno ben misale rukun iki difonis rong bulan tak mati kok punya penyakit yang 2 bulan lagi mati. Atau dikatakan 2 bulan lagi mati kalau sudah dapat obat dari Belanda atau Amerika pokok ini. Tekane 2 bulan, paham beda tekane? Tentu kita ini panik karena umur karek 2 bulan iku wae bergantung nang obat ke Jerman, bawa Amerika pokok ini obat pokok 2 bulan yang tadi keluar. Kalau riyen nggih, kula pernah punya bulik sakit. Itu dulu operasinya nunggu operasi dari Belanda, dari dokter. Terus, kulau piambak, kenapa kulau piambak? Dis, umpomo aku ngalami ngono. Diponis, nak rongulan kak mati. Kita katanya ini obat koni. Ya aku ya biasa lah, ya kalau biasa. Karena tak pikir tetap penting mangan di ngombe. Ya kok iso? Ini logika, ini rumah lo tenang. Kamu mati itu kan rongulan meneh. Nak rantuk dokter atau rantuk obat ke luar negeri. Tapi nak gue ramangan ini malah orang diangkat. Nak orang oksigen malah 5 menit. Jadi kita ini bergantung Tuhan itu halal sekarang juga. Kenapa kita bisa diteror yang jaraknya masih 2? Kenapa bodohnya kita? Aku gak mu'min, aku gak mu'min. Gak lana, aku gak ulama. Mengapa kalau bertiap dino itu makan, itu angkat, semua. Bukulon gak nanti ngalami penyakit misalnya ngebawa kerja nawan. Ibu bukulon juga dia tak mau kabarin. Wong model ini mati ini tahun kata enteng. Tapi nak ramalan telur bidon kata itu tak mau itu. Akhirnya bukulon dulu. Ibu tahu kita lama. Ibu itu tahu lama. Ibu rasional aja aku. Ibu tahu tahu lama. Jadi lorong tangga meramalan di manggira tak kau bela wong minta amin. Itu contoh ilmu lajuni. Contoh kecil ilmu lajuni. Jadi makan itu hal yang biasa, mungkin Anda bisa melakukan itu tiap hari makan. Tapi tidak semua orang punya simulan begini. Dan itu saya tidak ada yang ngajari siapa-siapa. Berangkat dari tauhid saya sendiri pas baca ayat ini tentang Nabi Khidir. Mungkin saya ingin itu tahu, iya baca ulang orang. Jadi ini jenis kan ngantai ini, apa? Ulang. Paham ya? Tapi ya lumayan, saya ngerti. Artinya gini, ya. Peristiwa datangnya obat dari Jerman atau Belanda atau Amerika. Yang kemudian 2 bulan lagi datang. Ojo mbok syukuri berlebihan. Yo bener ndadekno marimu, tapi ojo mbok syukuri berlebihan. Tetep luwih penting oksigen nek makan minum karena taruhane ra trimo rong wulan, tapi nopo? Harian malah telung. Tapi kita ini selalu bodoh, seakan-akan yang harus disyukuri yang tadi yang obat yang 2 bulan nek tekane kok luar nek. Padahal yang harus kamu syukuri adalah nyawa ini tertolong nak kowe hari ini bisa maka bisa minum. Dan itu sudah dikasihkan Tuhan sekarang. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturan. Ini contoh-contoh kontrak hidup dengan Tuhan. Berdialek dengan Tuhan. Mulanya kan Nabi Ibnu Umar. Pokoknya tiang-tiang bapak nadarani. Ida asbah tafala tanda diri masa. Wa ida amde tafala tanda diri. Sumpah kenah itu. Coba yang mau nganti sore. Nah sore coba yang mau nganti. Dure itu dihitung per detik per menit. Karena kalau nantinya coba balik nanti. Kalau tak dihitung 100 sewa, 1 sewa merasa waket. Waket banget. Tapi kalau bayangkan udah belum tak jam, belum jam. Nah, kalau kan agak melarat lah itu menganggap diri 1 sewa itu didik. Gue bayangkan juga anaknya gede sekolah, gue juga wajah, pokoknya pikirannya udah didik. Kalau ini mau tetangnya dia, ini gue lucu.
sama bin Zaid itu kesayangan dengan Kanjeng Nabi. Bin Zaid bin Harithah nanti angkat-angkat Kanjeng. Kalau enggak lagi bin Zaid bin Harithah nanti jadi angkat-angkat Kanjeng. Sehingga ketika Zaid itu dua anak ini jadi itu sama sayang benar. Wala ireng riteng ngono jadi itu. Ibu Rasulillah, lakukan itu Ibu Rasulillah kesayangan dengan Kanjeng. Jadi Kanjeng Nabi berbejamal sedikit dulu Hasan bin Usama. Wong darahnya hitam putih. Matan gubanten panjang putune Kanjeng. Wong ibuke Sayyidah Fatimah abai di Mina Ali bae Kanjeng. Kita wong Ethiopia aku di. Nah, ulun ngalah di temen orang, ulun ngalah. Ini Nabi nak doa, akhirnya kena wong loro gara-gara sing kita terpaksa sama Allahumma inni uhibbu ma qala sunan beda loro. Mulane jenengan seneng iki maksudnya khatan di situ. Mboten wonten kalian utama, ada sing khatan utawa benten wae nggih berkali-kali juga khatan. Jadi niku niki cerita. Hasan kalian dengar dong? Hasan kalian dengar. Jadi utama niku sealin. Anak itu tuh. Zaid niku anak. Haida. Tapi di situ kelakuannya Zaid ibni Rotu bilang, wonten nopo ibtoluk kapan? Wonten ibtoluk. Nah niku kan nanti tuh saya. Gua ternyata ngeluarai jenis sama, kecuali dalam satu peristiwa ini, tapi keterangannya ada di Isyan. Suatu saat sama itu sudah agak dewasa, agak remaja. Transaksi di kancangnya, ya suatu tanggung. Aku roh jarang kok seneng gitu. Ya tuh gue seneng, ya tapi aku di duit, di duit tak ulangkah. Tak ulangkah di jarang tak tuku gitu. Ya dari suatu tanggung, karena dia kesayangannya Rasulullah dituruti, ya. Tadi nanti yang jiru dalam, bilang. Buka aja nanti. Usama. Tahu ya. Kue-kue anakku. Cukup blok itu. Salahnya tembuti. Dari sahabat Ansor salahnya gimana. Dia mau transaksi ke tubuh jalan. Misalnya itu nanti tak ulang. Iya. Iya mau sama. Cukup blok itu. Ngitung gue mau nanti tak ulang. Kena iso. Jara para sore. Sore itu. Gue mau yakin lah itu tak ulang. Kure gue itu sepino. Sepino. Mulai utama lagi udah jual-jual. Jadi rawalah yang bayang nungrip tak ulang. Dan gue mungkin tak ulang. Kan. Orang kuat tak kena makomen berang. Nah, pulau itu baru kaya belajar tadi peristiwa utama dan belajar tapi itu ya begitu. Kalau anda bisa syukur obat 2 bulan lagi yang bisa menyembuhkan anda, kenapa tidak syukur makan minum yang malah kalau tidak taruhannya ya, paham ya, paham ya. Otomotif muni. Tapi kalau makan kan biasa minum kan, biasa lah malah nyala merangkak di rongulan arangan kok goblok paham ya. Berarti fungsinya makan minum luar biasa dibanding obat. Loh nggih toh, kowe nek mangan minum malah takok balawa langsung ya. Kau tangan ini ulana. Tapi kita ora mati syukur nama. Mergo dianggap ya dengan kebiasaan sing iki ya di mana ora tenang. Padahal nek itu jadi wali mau cukup liwat makan dan di mana yang dicarikan dengan di ora tenang. Atau kan jadi wali atau milik dan pindah. Ibu hadisnya Nabi jelas, itu apa itu? Di Bukhari di Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari di luar kitab Al-Jami Sohaya itu punya karangan namanya Al-Adabul Mufrad. Inna woha, rejadinya pakai inna. Inna woha layar do'adil abdi. Iga akalal akwan payah maduhu alihya. Awiyah syobah syarbah payah maduhu. Inna Allah tak temennya Allah. Maka inna sungguh Allah. Layar tuh, yakti ini rindu sama Allah. Sungguh Allah itu rindu. Habis tahu nanya, nak nangan tak puluhan, terus syukur dengan Allah. Untuk ngombe tak ceguhan, terus syukur. Doang dirindahnya Allah, wali nama wali. Wah. Karena untuk liwat mangan tak ceguhan, liwat mangan ngombe tak ceguhan, penyelamat nyawa. Tapi kita syukur dengan ini, nak obat ulara. Oleh mendapatkan drama, itu lagi kita nama syukur. Karena kapan-kapan saya ingin diponis dokter, 2 bulan lagi meninggal. Kondani dokter, walang pak kalau nak ramangan, malah rosa rongku. Malah rong dinongkan. Jadi obatnya ini dengan itu penting juga burung di rumah. Tapi saya ngomong-ngomong itu aneh. Padahal rasio. Jadi kalau suwan lewat ngasih dengan bunyi lo bersyukur sama nikmati Allah yang prinsip. Makan minum itu prinsip kebutuhan pokok. Iku gue nak suporong tenanan dengan logika yang saya bangun tadi. Insya Allah, zaman sebelumnya ya Allah. Binasi, Allah. Ini udah gajinya yang kami nanti.
Inna Allah Ta'ala layar do'anil abdi idha akalal aklah payah maju alihya aw yasroba syartam payah maju alihya mana mangan juga ketinggian tadi tinggal syukurnya jadi hilang kalau beli dulu TV, video rekuasa, kemangan, tadi aku rokokan tangan kiwa juga ngobrol, malah arah syukur itu tapi omong bisa sampai apa jadi gak arah dramatis, ya arah apa nanti arah wali-wali. Tadi gua udah kerja nih, tunggu itu hajut motor lele, tapi saya udah pilih di rumah kafe, proses juga itu nopo. Mana rukun diri dan di pulau orang kepali pulau, perkara ini gua raro, cara ini gua raro nopo. Di pulau bela ini malu ya, jadi contoh kecil ilmu lagi, ilmu lagi ini tuh rapat terus ilmu gue jadi wali terus suami berenggak, tadi gua buat, tadi gua mana gua itu, mana caranya ini an, ono wali junior suami ber, ketemu wali senior, alhamdulillah gua jadi wali suami ber. Anggono mano awali domi bergape. Kita wali kita cerita aku itu ngelani ini segoro tampung ini ini. Anggono iwak yo. Terus dari wali si senior, kue nak wali tengah. Iku nasi umbo dua kape. Urip pemogolnya saya ni kudo ya Allah rahmati. Padahal wali junior dia senang jalanan di berubah naik repot. Wah tampung don. Oh wali wali wata. Jadi yang wali lah, jadi dia senang jalanan. Namun senior pun betul. Anaknya bakal pengen yang saya ini. Fadzulia Allah, rahmatin. Palatas angin membaca takat siro. Ila angusini, ala ayatiku ila angusini, untuk kata nomor. Jadi ada di Nabi dan para wali, kura percaya ambil awal itu, dengan jantung tak kecepi beribad. Kalau ada waktu penapi hidir, Pak ini tampak sama kelamaan alam siro yang ingin palatas angin membaca takat siro yang ingin. Masih kira asin, tak hilang, masa sisi, dan palatas alam ini. Anca ini jangan berkorat menggiru kani kani kiro gue tidak meminta gitu. Si ini kain dalam ilmu kiro. Waspil lah kalau toyo hatta hatta uji jadi kau cerita orang itu nak kamera yang kiro meminta minta di kroat yang penjelasan. Eh aku lu tu kecengi lengno yang sun gue minta lah kamera yang kiro diilah sih kelawan alasan alasane. Saya kau ikut sabar nanti aku jelas no alasan alasane. Saya kau ikut sabar. Kau tata kok. Nanti aku menjelaskan alasan saya melakukan itu. Pakok bilang mengkonomor sopong utang. Kita syarat lalu yang syaratnya Nabi Hidir. Syarat yang diberikan Nabi Hidir. Berkali ayat dan korona juga. Lihat dari minta alimi. Maren kesopan tanggungnya waktu belajar. Malah alimi dan lalu wong alim.